dia jadi manusia yang baik ataupun tidak. Ini adalah ketentuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan oleh Allah di dalam setiap orang manusia sebelum dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Di dalam sebuah majalah lain, ini majalah orang putih, telah menempati urutan ke-10 dalam daftar bahawa doktor dalam bukunya, doktor ni namanya Edward Bodolsky. Di dalam bukunya dia menulis Live, Worry and Seek Betterment. Dia tulis ada apa dia beberapa tajuk ataupun bab. Bab yang pertama dia menulis nombor satu, apakah kesan kesedihan terhadap jantung? Kesedihan boleh mengakibatkan rheumatik. Nombor empat, kurangkan kesedihanmu demi pencernaanmu. Rupanya sedih boleh menyebabkan makanan yang ada dalam perut kita tidak dapat dicernakan. Yang seterusnya, bagaimana kesedihan boleh mengakibatkan sel semua? Ini doktor perubatan ni. Yang seterusnya, rasa sedih dan kelenjar beguk. Dan yang akhir, korban penyakit diabetes dan kesedihan. Rupanya sedih ni ada kaitan dengan penyakit kencing manis. Okey, doktor seorang lagi doktor daripada Mayo, dari mana pun saya tak tahu ni. Dr. Carl Manager, dalam bukunya yang bertajuk Man Against Himself. Dalam edisi terjemahan, dia mengatakan buku doktor ini tidak akan memberi kaedah-kaedah tentang bagaimana menghindar depresi. Depresi apa? Dengan kegelisahan, kekecewaan, kedengkian, dendam, pemberontakan dan rasa takut. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengajar kita supaya kita jauhkan sifat-sifat yang boleh merasa sedih. Kan? Rasa susah hati, rasa nak marah kat orang dan sebagainya. Kalau kita boleh buang sifat ni, maka hidup kita menjadi ceria. Allah Ta'ala sebut wal'afina anin nas, dan orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Ini sentiasa berada di dalam keadaan kesusahan, kebimbangan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak ceria dalam hidup kita, kita nak hilangkan kesedihan dalam hidup kita, kita jangan marah kat orang. Kita jangan ada rasa dengki pada orang lain. Seorang doktor lagi daripada Persatuan Doktor Gigi Amerika, ini cerita pasal gigi juga adalah disebabkan oleh penyakit kesedihan. Rupanya dalam kehidupan kita ni, penyakit-penyakit datang ni rupanya berasal daripada kesedihan. Hidupnya boleh mengakibatkan kerosakan gigi. Ini orang buat kajian. Rupanya menjaga kesihatan bermula dengan kita menjaga emosi dan perasaan kita. Kan? Bila kita boleh jaga emosi kita, perasaan kita dari berdendam dan rasa sedih, maka kesihatan kita juga akan menjadi sihat dan sebagainya. Seorang lagi doktor mengatakan orang-orang negro yang hidup di wilayah selatan dan orang-orang Cina yang sangat sedikit yang diserang oleh penyakit hati disebabkan kesedihan. Ini disebabkan kerana mereka menghadapi segala masalah dengan cara yang tenang.